Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Goci Channel. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Wasiat arwah Rohana Jalil buat Gila Ferry. Ingat dua pesanan ni. Apa ceritanya ni? Jeng jeng jeng. Pelakon Gila Ferry berasa puas hati dapat mencurahkan bakti serta menjaga ibunya iaitu Rohana Jalil sepanjang Allahyarham menerima rawatan di Hospital Chancellor Tengku Mukhlis, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor sejak April lalu. Gila atau Syakila Nasir Jahangir Khan, 28 tahun. Berkata sebagai anak, dia sudah melakukan yang terbaik untuk ibunya dengan redha pemergian Rohana. Sedih, tapi saya ada bersamanya sejak dari awal sehingga akhir. Alhamdulillah. Gila berkongsi mengenai itu ketika ditemui sejurus selesai upacara pengebumian ibunya di Tanah Perkuburan Islam USJ 21 Subang Jaya pada Rabu. Dalam pada itu, Gila memberitahu dia akan merindui semua perkara tentang ibunya memandangkan dia anak paling rapat dengan arwah. Setiap pesanan ditinggalkan Allahyarham akan disematkan dalam hati, selain berjanji akan melaksanakan hasrat Rohana yang belum kesampaian. Pesanan-pesanan itu saya akan pegang selamanya, jelasnya. Pada malam Selasa, Rohana atau Dara Jalil, 68 tahun, menghembuskan nafas terakhirnya di HCTM kira-kira pukul 11.33 malam. Pada Isnin lalu, pengurusnya yang dikenali sebagai Jepun memaklumkan Rohana berada dalam keadaan stabil. Namun, keadaan tubuhnya dilaporkan terlalu lemah selepas disahkan mengalami kebocoran usus. Rohana juga ketika itu tidak lagi menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU kerana penggunaan mesin rawatan sudah tidak mampu merawat penyanyi itu. Kuman akibat kebocoran usus telah merebak ke beberapa organ utama seperti paru-paru dan buah pinggang. Untuk rekod, Rohana mendirikan rumah tangga bersama Jahangir Khan yang dikurniakan dua cahaya mata iaitu Shakira Idora dan Shakila Nisa yang dikenali sebagai Gila Ferry. Rohana merupakan pemenang bagi pertandingan Bintang RTM pada 13 Januari 1981 yang diadakan di Auditorium Besar Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Antara lagu-lagu yang pernah dipopularkan Rohana termasuk Musafir Lalu, Resahku, Naluri Cinta dan Jangan Main Mata. Bangun pagi, gosok gigi, ayun-ayunkan. Alamak, gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.